Ariel Tatum yang pernah mengalami gangguan mental borderline personality disorder memberikan dukungannya pada peserta Indonesia Next Top Model, INTM, Danella Ilen. Danella Ilen atau Ilene sebelumnya diketahui mengungkap tentang perjuangannya melawan depresi dan eating disorder di acara INTM. Video tersebut kemudian viral karena komentar Deddy Corbuzier dan Luna Maya sebagai juri INTM. Seakan tahu akan apa yang dirasakan oleh Ilen, Ariel Tatum yang juga pernah berjuang melawan depresi turut memberikan dukungannya terhadap Ilen. Ariel mengatakan kalau dia memahami apa yang dirasakan oleh Ilen. Ariel Tatum juga membuat unggahan lagi yang ditujukan untuk membela mereka yang mengalami masalah kesehatan mental. Menghakimi dan mempermalukan mereka yang memiliki gangguan kejiwaan adalah langkah awal yang mesti kita hindari bersama, tulis Ariel Tatum.